Geologi Universitas Pelita Harapan. Dan saya ngedukung banget Earthhour, karena dari Earthhour satu langkah kecil untuk kita bisa matiin lampu, tapi itu akan membuat kita semakin semangat buat berubah gaya hidup kita, hemat listrik, hemat energi, dan hemat semuanya buat dunia yang lebih baik. Oh iya, kalau tagline ini saya paling gak suka sama styrofoam, karena styrofoam itu eternity, oke? Plastik 500 tahun mengurainya, kalau styrofoam gak bisa, oke? Jadi no styrofoam, oke? Buat tempat makan, botol minum sendiri. Do it yourself. Bye! Penghematan energi sangat berguna untuk menurunkan emisi karbon. Kegiatan Earth Hour ini sangat berguna sekali untuk menurunkan emisi karbon tersebut. Untuk itu, kita dukung Earth Hour 2011. Nama saya Bayu Wardana, penduduk Jakarta. Biasanya saya itu pencinta kegelapan. Kenapa? Gini, karena dengan Earth Hour itu satu message yang bisa dibawa juga, bahwa dengan kita hemat energi, mematikan lampu, banyak hal yang bisa kita lihat dalam kegelapan itu, termasuk seperti langit yang penuh dengan bintang. Lalu juga dengan kegelapan kita masih bisa lihat satwa yang ada di sekitar lingkungan kita. Itu saya kira message yang bisa dipakai untuk hemat energi, maupun selain hemat energi, kita juga bisa mencintai lingkungan lewat mengenal satwa sama mengenal langit malam kita. Itu harapan saya sih, Earthhour ini tidak hanya di satu hari saja, tapi kita punya waktu-waktu tertentu untuk menikmati kegelapan itu. Dan tentu saja hematnya akan lebih banyak. Tunggu kami di tanggal 26 Maret 2011, Earthhour. Setelah 1 jam, jadikan gaya hidup. Kami, Earthhour Indonesia, mendukung Earthhour 2011. Setelah 1 jam, jadikan gaya hidup Earthhour Indonesia. Setelah 1 jam, jadikan gaya hidup. 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 Kami, Koalisi Pemuda Hijau Indonesia, mendukung Earthhour 2011. Setelah 1 jam, jadikan gaya hidup. Setelah 1 jam, jadikan gaya hidup. Earthhour 26 Maret 2011, jam 8:30 sampai 9:30 malam. Jangan lupa sign up ya di www.wwf.org.id/earthhour. Setelah 1 jam, jadikan gaya hidup. No one will blame you for global warming. Accept your citizen.